Bumi mengelilingi matahari? Kalau anda tak yakin kan? Orang aja yang memahami mengelilingi matahari. Allah katakan wasyamsi tajri li mustaqarriha. Matahari itu berjalan menurut garis edarnya. Cuman orang kufar tak mau ngaku matahari itu mengelilingi bumi. Tapi dulu ada yang menolak. Bumi ini berputar. Bumi berputar atau tidak? Nah, bumi berputar atau tidak? Ada yang ngantikan kalau bumi berputar, aku jadi tak terasa. Berputar atau tidak bumi? Lalu kenapa tak terasa? Maka itu, aku sudah tulis satu buku. Bab khusus bantahan pelajar. Khusus masalah itu. Kenapa? Karena itu hanya bergantung kepada teori konspirasi. Ada yang yakin bumi mengelilingi matahari? Kalau anda tak yakin dong. Orang aja yang memahami mutariling matahari. Allah katakan wasyamsi tajri li mustaqarriha. Matahari itu berjalan menurut garis edarnya. Cuman orang kufar tak mau ngaku matahari itu ngelilingi bumi. Tapi orang kufar ngakui tak matahari berjalan? Kalau antum tak mengakui, antum ketinggalan zaman. Dunia sudah mengakui matahari itu berjalan, ikhwan. Dulu ada yang menolak. Bumi ini berputar. Bumi berputar atau tidak? Nah, bumi berputar atau tidak? Ada yang ngatakan kalau bumi berputar, apa kita tak terasa? Berputar atau tidak bumi? Lalu kenapa tak terasa? Logika pertama dulu. Apa logika pertama? Pencernaan makan itu, pencerna makanan tidak ada dalam perut kita. Iya, terasa dah antum. Jangan terburu. Di perut antum aja tak terasa. Antum mau merasakan bagaimana cara dia mencerna makanan. Mencerna antum. Tadi lah. Nah, bumi kenapa tak terasa? Karena pergerakan bumi itu konstan. Dalam dunia fisika. Dengan pergerakan konstan ini kita tak merasa. Orang pengetahuan alam siapa ciptakan? Allah. Allah beritakan, lalu NASA meneliti. Kalau penelitiannya itu benar, kita ambil. Kenapa kita tak ambil? Jangan, ah ini Yahudi. Kalau Yahudi antum tak pakai. Sekarang antum pakai HP. Siapa yang punya buat? Kalau antum tak pakai. Tuh, balik itu Leberi, Lenovo, Raubobo, semua. Dari mana antum dapat? Jadi jangan terlalu anti. Apa kata Allah? Jangan kebencianmu pada satu kaum membuatmu tidak bisa berlaku adil. Kalau mereka bicara tentang alam, dan alam itu benar, dan kita bisa teliti. Datar. Kalau kita datang, kalau bumi datar, mana ujung? Tak ada ujung. Mustahil yang datar tak berujung. Yang tak punya ujung itu mesti lihat. Tak tahu yang punya mana ujungnya. Yang datar pasti punya ujung. Lalu mana ujungnya? Mana pusat bumi? Maka itu, ana sudah tulis satu buku. Bab khusus bantahan plan R. Khusus masalah itu aja. Kenapa? Karena itu hanya bergantung kepada teori konspirasi.